kami dari kelas 12 ATPH sedang melakukan praktek pembuatan es buah. Bahan yang digunakan adalah ada nata de coco, ada marjan, ada susu kental manis, ada gula, dan buah-buahan yang digunakan adalah mangga, pepaya, dan semangka. Campurkan marjan bersama dengan gula dan susu. Setelah itu diaduk hingga merata. Setelah itu campurkan nata de coco. Setelah campurkan nata de coco, campurkan juga buah-buahan yaitu mangga, pepaya, dan semangka. Setelah itu bisa di-cup, lalu bisa dijual.